Ah, sambil nunggu pemberangkatannya artis terbaru ya, Bang. Ini bukan artis terbaru sih. Biasanya ini ya cukup ngehits, cuma jamnya kan yang harus ganti. Sekarang bisa jejeran sama artisnya jam pertama. Ah, iki Papa Zainal. Tumo patlu, pitulu mau papat walu. Oke, 7548. Jangkung, oke. Piye, Kong? Seh jangkung. Entek penumpang iku? Dari loro. Kari loro. Purwokerto kabeh, ya lumayan. Oh, Purwokerto karo Purworejo. Duo artis Purwokerto bersanding ya. Satu ke arah timur, satu ke arah barat. Luar biasa, guys. Papa Zainal masih eksis jalurnya. Jam pertama 7.48. Ini dia Pianto nih pun. Oh, aku punya stiker, tak kasih. Oh, niki. Oke. Luar biasa Papa Zainal, semakin melegenda. Setunggal mawon. Siap. Iya, amit. Oke, matur sembah nuwun. Wah, kebaikan hati Pak Zainal, guys. Berbagi stiker sawung galih 7548, guys. Hari ini momennya, hari ini hari yang kita tunggu-tunggu, dapat stiker dari lakone artisnya Sugeng Rahayu, Papa Zainal. Makanya kalau ini udah dipasang ini. Punya Papa yang kecil ini yang cocok di HP, mantep banget. Ini dikasih yang besar, pasang di rumah. Kita ngopi dulu. Oke, monggo. Ampun. Saestu. Saestu. Langsung kalau Pak diseluk, Pak. Ini lagi bahagia, Pak. Ayo, sekarang ayo. Aduh, sampai orang rokok. Lu kok malah langsung. Rokok, mangan, nutup, kopi, sebuah melu. Oke. Sampai The Legend. Ojo sampe ra krongo. Mana? Wonosari. Hah? Wonosari. Oh, Wonosari iki kene. Ndani kono, Pak. Ndani kono kene, Pak. Purwo Widodo. Ya. Raci. Monggo ditunggu situ. Ki, Pak, rombongan. Wong 17 setan dan. Lho, kernete ndi, Pak? Tidur. Oh iya. Iki lur luar biasa, momen bersejarah. Kita dapat stiker luar biasa iki, pemberian perdana aku dapat stiker juga. Tentang sawung galih ini ya, perdana aku dapat stiker. Wow, mantep, keren sekali. Duo tim Purwokerto berjajar rapi, satu ngetan, satu ngulon, kabeh dong nglumpuk eneng kene. Don jajan sowang-sowang. Lah, iki ono 81 iki. Perlu iki jane di vlog kita lihat. 81, ayo dong mlebu. Masuk 7481, guys. Iki guys karena teh kondektur Pak Eko Ses iki. Kondektur Pak Eko Ses kudune langsung mlebu iki. Langsung masuk halte tujuan Cilacap. Kok ora dilebok iki? What happened? Bongkar nang kono penumpangnya, guys. Auto macet iki. Trans Jogjane ra iso. Ono apa iki? Ono apa iki? Oh, bongkar nang kene, guys. Eko. Ya iki Bapak. Mbah Slamet. Mau maju, Mbah Slamet. Oke. Yo, dang parkir. Parkir. 7481. Ras Jogja ira mudeng. Badalah Busro. Busro.
Pak Busro, mantap. Oke. Pak Busro 4A4B selalu berangkat barengan ya. 4A4B jalur kresi, 4A itu jalur baliknya jalur 4B. Dan ini jalur 7 Babarsari dan sekitar ya. Mantap, mantap, mantap. Yuk kita lihat seperti apa sih 81. Iki aku sih nyekel anone pesawu gawe iki mau. Luar biasa oleh kabegjan iki. Bapak Eko. Eko Ses. Bapak Eko Ses sehat selalu, Pak. Kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah. Iki oleh stiker mau ya? Oh, ayo dikai karo Pak Zainal. Apa ya, Pak? Alhamdulillah. Bisa suwe toh jame? Ngopi-ngopi sih. Oke, kaya umurmu ya. Mantap Pak Eko. Ngopi-ngopi sih, jajan-jajan sih. Luar biasa pendapatannya cukup lumayan mempesona ya di hari-hari biasa. Hah? Ayo Rono, ayo Rono. Bu, kaya teko meneh kae. Tak enteni kene. Sampean Rono sih Mas, kok tak sul Mas. Ini ada lagi SR ekonomi lagi nih. Barusan merapat iki sopo iki? Belum kelihatan. Oh, iki Jogjaan iki. Jupat Gagah. Oh, Jupat 32. Angku jame sopo iki tuh Jupat 32? Biasanya ini Pak Budi. Pak Budi Ambon. Dulu berdua sama Kevin ya motor iki. Plat nomor yang cukup lawas. Oh, Pak Mupet iki. Nah, langsung ke belakang. Siap-siap parkir di shelter ekonomi tujuan Surabaya, tim Jogjanan. Ini mandor andalan kita, Bapak Yayen Samudra Mantana. Wus, elok bener. Udah sih, udah sih. Hah? Loh, saya gitu? Iki mau? Nah terus? Ditinggal, wah, tinggal, izin. Wah, ini ada dua penumpang foreigners dikawal sama bapak petugas terminal. Oh, penumpangnya arep nang Wonosobo. Kok jam 6? 6 o'clock. Bapak BPTD, wah luar biasa. Mantap sekali, Pak. Luar biasa. Arep ngendi, Pak? Wonosobo. Oh. Minggir kene, minggir. Oh, jangan di tengah jalan. Mantap. Wanasaba. Ini mau ke Wonosobo, guys. Tapi sudah diatur sama bapaknya jadi aman. Ayo wis salah siji sik, Rono sik, Mas. Salah siji sik, Mas. Salah siji Rono sik. Ini ada kabar duka juga dari mandoran Mas Anggun, ibunya meninggal hari barusan ya. Ini kan tadi jam 3 ya motor Kim Ibu ya, di jam itu barusan ya. Jadi ya makanya ini siapa yang ke sana nanti perwakilan dulu, baru nanti setelahnya setelah pada kerja baru ke sana, guys. Mantap ya, kita mendapat kabar gembira, dapat stiker dengan kernetnya Ali C 7548, artisnya Sugeng Rahayu jam pertama, angkatannya Surabaya jam 6:30, angkatannya dari Purwokerto 6:30, dia pakai jam yang paling baleng dengan driver Bapak Zainal, sensasional, kondektur jangkung kernete Ali C hari ini ya. Dengan formasi seperti itu, insya Allah kedepannya 7548 tambah gayeng, penumpangnya tambah rame, tambah pacel, kru ini semakin semangat, pendapatan meningkat, sehat Bagaswara serayu selamat. Ong Mila Madura wis siap lur, iki lur maju terus mundur. Tujuan Madura. Madura Surabaya. Surabaya Madura. Tarif yang cukup terjangkau ya, 100.000 iso nang Surabaya iki. Numpak bis dengan seat 22 lewat tol juga mempesona tim Madura iki di luar dugaan. Nah, ini lagi diskusi dulu karena ada kabar duka juga ya. Ngono guys, ceritanya 7488 yang tak sambung lagi. Jangan lupa tetap di channelnya Mama Story Harjo Pawira. Kalau tadi 7481 tim Cilacap itu angkatannya besok dari Cilacap 6:30, nah angkatan dari Surabaya 6:15. Diapalke jangan sampai ketinggalan ya. Thank you. Kita lihat lebih dekat dua armada boysnya Sugeng Rahayu 48 dan 30. Tengah
4. Luar biasa, dapat poin berkat Bapak Mandor Jolodong yang walaupun sedang tidak bertugas tapi tetap mau mencarikan penumpang. Patut diapresiasi ya, luar biasa. Poin 3, tujuan Purwokerto, Gombong, Kebumen dan sekitarnya. Lekeror. Pesona merah itu 788. Kali ya, tampak stikernya sudah menghiasi kaca spion dalam, dan juga yang jelas sudah jadi kepastian bahwa bannernya otomatis julukannya Sawung Galih, karena ini adalah julukan paten untuk 7548 jam pertama tim Purwokerto, pegangan khusus Papa Zainal. Mantap boys, mempesona. Penumpangnya tadi memang habis ya guys ya, tinggal 2 orang tapi udah dapat 3 berkat Mandor Jolodong, ini luar biasa. Joss krunya lagi dong lumpuk nengkono, nah, istirahat sambil mendongeng, cerita, berbagi cerita bersama rekan-rekan. Wah, gorengan hangat guys, siap diantarkan gorengan hangat, menjadi cemilan tersendiri yang bakal jadi magnet ya buat para kru. Iki kernete yang hari ini bertugas tadi kan belum bangun. Iki Bapak Ali C, inilah sosoknya guys, dengan gagah berani rambut merah. Ali C, salah satu artis terbaiknya Sugeng Rahayu di posisi kernet. Lekerhor. Penumpang spesial, pelanggan setia Sugeng Rahayu, Ibu Edi Tugu Pensil. Sehat Bu? Wah, luar biasa ini. Untung nggak salah bis ya Bu? Mantap. Gini nih Bu, aku baru ini medun kok. Ya, hati-hati Kung. Kondektur teladan, senioritas tingkat dewa. Hati-hati ya Li. Alon-alon Ali C, masih 7548. Masih 7548. Tujuan Purwokerto, Gombong, Bumen, Kutha Winangun, Buntu, Sumpyuh lan sak piturute. Dadah, hati-hati. Yo. Ya. Hati-hati. Hah? Apa? Ngapa? Kenapa? Ogo. Pakai kacamata. Heeh. Besok pakai sepatu saya. Oke. Mantap. Mantap. Aduh. Elak tuh dan. Mempesona.